Ya guys, ini kita mau nyari daun mengkudu atau daun pace ya, untuk ekstra puding burung kenari. Kita cari daun pupusnya yang muda atau pucuk yang masih muda. Jangan kita pilih yang tua. Cari yang masih muda, hijau muda, pupusnya untuk ekstra puding burung kenari. Ini daun pace atau dikenal lagi dengan daun mengkudu. Kita petik aja secukupnya kira-kira untuk burung kenari, ya kan? Kita petik daunnya yang muda, beberapa helai saja. Kita cuci, jangan lupa kita cuci di air yang mengalir. Cuci di air yang mengalir untuk menghindari kotoran, debu, atau mungkin kalau yang di pinggir-pinggir jalan itu kena asap kendaraan. Kita cuci di air mengalir biar bersih dan sehat. Ini nanti manfaatnya untuk mengobati suara serak agar kondisi burung sehat, untuk membantu pencernaan burung itu sendiri, bisa untuk obat antioksidan dan alergi, mungkin juga untuk burung yang males bunyi, stres, yang tadinya mungkin gak bunyi. Setelah dikasih formula daun pace ini mungkin tambah gacor lagi. Setelah kita cuci, kita tiriskan, kipratin agak kering. Kita masukkan beberapa helai saja. Kalau burung yang sedang berternak bisa juga sekali-kali dikasih daun mengkudu atau pace ini untuk meningkatkan kesuburan burung indukan ya guys. Selain daun ini juga bisa dikasih ekstra puding, buah apel, daun sawi, timun, atau telur puyuh ya. Manfaatnya banyak untuk burung. Jadi mungkin kalau bagi manusia kita bosan pecel lele, sekali-kali ya urap gitu. Oke guys, beberapa helai saja kita masukkan, nggak usah banyak-banyak, secukupnya. Ini juga nggak perlu tiap hari ya, sekali-kali ya, seminggu sekali atau dua minggu sekali, agar terjaga stamina ya kan, gacornya, burung sehat, kulit warna cerah. Kalau yang burungnya nggak gacor, biasanya tambah gacor. Kalau yang serak-serak mungkin agak jernih atau bening. Kalau sudah kita gantung, kita tinggal ngurusin, bersihin kandang burung yang lain. Oke guys, pantau terus. Nanti mulai dicicipin. Nah, ini mulai dimakanin sedikit demi sedikit. Oke guys, itu saja guys, besok sambung lagi.